Kita ke informasi selanjutnya. Basuki Cahayapurnama alias Ahok berharap agar kasus dugaan penistaan agama atas tersangka dirinya segera masuk ke meja hijau. Hal tersebut diungkapkan agar kasusnya cepat selesai. Pasca diserahkannya berkas perkara dugaan penistaan agama kepada Kejaksaan Agung oleh Bareskrim, Ahok mengaku agar kasusnya cepat selesai. Meski mengaku tidak ada niat untuk menodai, apalagi menistakan agama tertentu, dirinya akan mengikuti persidangan maupun prosedur yang sudah ditetapkan. Saya kira bagus, makin cepat sidang makin bagus. Supaya saya bisa membuktikan, saya tidak ada niat sama sekali menista agama ajaran manapun. Saya juga tidak mungkin menafsirkan ajaran agama siapapun. Itu jelas, nanti di sidang bisa kita lihat. Saya tidak mungkin menafsirkan ajaran orang lain, apalagi menghina orang keluarga besar saya, baik yang muslim, bagaimana mungkin saya menghina keluarga saya. Ya berarti kita akan sidang pertama Desember. Jadi kalau dilimpahkan ke pengadilan, ya mohon dukungan doanya dari kalian dan warga. Oke. Supaya siap.